Ada yang lulus tanpa tes. Ada Badias, Badias bisa berdiri. Inilah sertifikat. Thank you.
mudah-mudahan bisa manfaat. Amin. Bisa manfaat di dunia dan akhirat. Amin. Manfaat untuk masyarakat, khususnya manfaat untuk agama. Santri ibu, santri putri, santri putra, ibu akan berpesan pada kalian semua. Ayo dengerin. Santri putra, santri putri, ibu akan berpesan pada kalian semua. Ibu pun di sini tanpa kalian bukan siapa-siapa. Ibu bangga dengan kalian. Ibu bangga dengan kalian. Ibu yakin dan ibu pun ikhlas ridho. Ridho ikhlas. Asalkan mas-mas dan mbak-mbak santri mau melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, terutama mas-mas dan mbak-mbak yang mau melanjutkan ke perguruan tinggi, kalaupun yang tidak mungkin mau bantu orang tua dengan bekerjanya, kerja alasan, kerja yang jujur, jujur mas, jujur mbak. Orang-orang akan mempercayai itu dengan kejujuran. Jujur, ih mbak-mbak, mas-mas, sholatnya jangan ditinggal, karena sholat akan meredam niat kita yang tidak baik. Insya Allah akan diredam dengan sholat. Kalian datang ke pondok dengan niat yang baik. Bapak ibu menitipkan putra putrinya ke sini dengan niat baik ya bu. Iya pak. Mudah-mudahan dengan niat baiknya bapak dan ibu, bapak dan ibu akan memetik hasil. Walaupun mungkin hanya bisanya A batas atau mungkin A, B, C, D, tapi insya Allah itu semua akan menjadi manfaat untuk mendoakan kita semua. Mbak-mbak yang mau melanjutkan ke perguruan tinggi, jadilah mahasiswa-mahasiswi santri. Tunjukkan kalau kita ini adalah santri. Ingat mbak, walaupun mbak-mbak yang belum mau berkuliah, yang kerja pun, dan mbak-mbak mas-mas yang kelas 9 mau melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi, tadi harapannya bapak, mas-mas mbak-mbak yang kelas 9 tuh harapannya tetap di sini. Insya Allah ilmu sama, hanya saja bagaimana kita mengamalkannya dan bagaimana kita menerapkannya. Tapi kalaupun pindah ke pondok yang lain, pondasi kalian tuh sudah dapat. Ibu yakin kamu sudah punya pondasi. Jadi tolong di pondok yang lain pun terapkan akhlak, karena akhlak adalah lebih tinggi daripada ilmu. Oh ibu, akhlak itu lebih tinggi bu daripada ilmu. Nih, makanya mari kita bareng-bareng menjaga putra putri kita yang hanya alma mater, baju, mas, mbak, gitu. Ibu melepaskan kalian itu cuma baju. Ibu tidak akan pernah melupakan kalian dan ibu tidak akan pernah melepaskan kalian. Kalian tetap anak-anak ibu. Ibu bangga dengan kalian semua. Dengan perjuangannya memperjuangkan, mempertahankan 3 tahun di pondok, yang 6 tahun di pondok dengan suka dukanya. Tunjukkan sama ayah ibu, nak. Tunjukkan sama ayah ibu. Ibu pun tanpa kalian bukan siapa. Tunjukkan kalau kamu itu bisa. Di pondok dimanapun harus berprestasi. Kamu sudah bisa. Kamu sudah punya pondasi dari sini. Mudah-mudahan pondasinya kuat. Mbak-mbak, mas-mas, sholatnya jangan ditinggalkan. Titip sholat jangan pernah ditinggalkan. Ibu gak minta apa-apa. Hanya doa dari kalian semua. Doa, doa, dan doa.
Bapak sudah banyak berpesan, wali santri sudah banyak berpesan untuk kalian semua tentunya, bahkan untuk ibu-ibu serta bapak-bapak semua. Kalian datang ke sini secara baik-baik, datang ke sini tanpa membawa masalah. Ibu pun berharap banget keluar dari pondok tidak membawa masalah. Jadi, yeah. Bapak ada yang masih punya masalah? Barangkali sama tetangga pondok, sama warung-warung di samping pondok, harap diselesaikan. Orang tua kalian pun menitipkan kalian ke ibu secara baik-baik, secara ikhlas tentunya ya Bu. Yeah. Yang mudah-mudahan anak-anaknya bermanfaat. Dan ibu pun bangga banget dengan ibu-ibu yang masih percaya sama Ariduan, sama pondok pesantren Ariduan yang putra-putrinya tidak pindah, artinya melanjutkan ke MAN atau Madrasah Aliyah Negeri di Anasuka, pondoknya di Ariduan. Saya ucapkan banyak terima kasih banget. Ibu bisa berikan contoh, Mbak-mbak bisa berikan contoh, Mbak-mbak yang sekolahnya di Aliyah bisa berikan contoh sama Mbak-mbak adik kelas. Dari satri kita, Pak.